Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Linggo Pos Online dan di Pos Digital. Nah, hari ini Senin 30 Januari 2023 kami berada di Simpang SCA Kota Lubuk Linggau. Nah, ini tepatnya di Pat Lampu Merah atau Persimpang 3 atau nama lain SCA ya. Jadi di sini harus berhati-hati walaupun tidak ada masalah tilang-tilang, tapi tetap dilakukan tilang kalau yang melanggar ya. Contohnya tidak memakai helm. Nah, ini kita lihat karena tidak memakai helm mereka didatangi dua polisi ya. Nah, ini melanggar motor keduanya, maksudnya dua penumpang ya. Motor ini dua-duanya sopirnya maupun penumpangnya tidak menggunakan helm. Nah, motor tersebut juga termasuk motor apa ya, suara yang kuat ya, apa namanya itu, brong ya. Nah, itu makanya langsung ditindak oleh polisi yang ada di pos si Pak SCA tersebut ya. Oke, kita lihat gimana motornya. Ternyata motornya seperti itu ya, motornya motor bentuk tiger, bentuk ninja itu ya. Nah, itu kita zoom ya. Jadi dibawa polisi, dan kayaknya juga motor tersebut tidak memakai bigi ya. Oke, nah, nampak kan tidak menggunakan bigi. Nah, ini kedua orang tadi tidak memakai helm ya, di tilang. Nah, jadi harap hati-hati bagi teman yang tidak menggunakan helm, kalau lewat jalan ini harus mematuhi tata tertib lalu lintas khususnya menggunakan helm. Jangan sampai melanggar. Salam, Linggo Pos Online.